Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, saya akan menjelaskan tentang budaya-budaya yang ada di Kabupaten Garut. Salah satunya adalah budaya tari cendrawasi. Budaya tari cendrawasi biasa akan dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya akan dilakukan pada saat penyambut tamu. Hal ini dilakukan untuk para penyambut tamu, untuk para tamu, supaya para tamu tahu bahwa di Kepulauan Aru juga memiliki pelestarian-pelestarian akan alam yang ada di Kepulauan Aru. Dalam proses penyambutan tamu, para penari cendrawasi akan ada pendampingnya laki-laki. Laki-laki akan menggunakan selempang warna merah seperti gambar di samping ungu, dan para perempuan akan menggunakan pakaian cendrawasi seperti gambar di samping ungu. Hal ini mereka lakukan supaya mereka menunjukkan bahwa mereka juga akan melestarikan alam yang ada di Kepulauan Aru. Dalam proses penari cendrawasih itu akan ada orang tertua yang tahu akan adat-adat tersebut. Mereka akan menyediakan topi cendrawasih yang akan diberikan kepada tamu sebagai lambang bahwa mereka menghormati tamu yang sudah datang. Tamu-tamu tersebut akan dibawa di suatu tempat. Setelah mereka dibawa di suatu tempat, mereka akan diperlihatkan tari-tarian seperti tarian cendrawasi dan sebagainya. Itulah penjelasan saya mengenai adat budaya Kepulauan Aru yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.